Hello mate, welcome to Ryugo Gaming Channel. Let we start our Master League Blackburn Rovers. Dan mungkin kalian nganu teman-teman ya, yang sudah lihat tutorial tadi sore, mungkin sedikit spoiler, mungkin sudah tahu berapa bonus atau budget yang akan kita terima di akhir musim ini ya. Oke, jadi gini ya. Untuk episode hari ini aku nggak akan main teman-teman karena kita ada beberapa hal yang akan aku bahas sama kalian. Jadi yang pertama soal objektif musim ini, apakah kita sudah selesaikan semuanya? Ada 4 objektif. Terus nanti kita akan evaluasi akhir musim untuk menentukan apa-apa aja yang akan kita lakukan di musim depan, dan juga akan promosikan tambahan, promosi tambahan untuk pemain-pemain di musim ini, karena kalau enggak akan hilang nantinya ya. Oke ya, langsung kita mulai dulu, dan mungkin kalian bisa lihat dulu objektif untuk musim ini seperti ini. Ya, kita lihat teman-teman ya, ada itu apa namanya, promosi berhasil ya, pasti promosi berhasil. Terus mencapai babak 16 besar FA Cup atau Carabao Cup, dan itu berhasil ya, berhasil. Karena atau juga ya, sedangkan di Carabao Cup aja kita sampai jauh, sampai perempat final kalau nggak salah ya, itu dua berhasil. Terus yang ketiga lah, ini aku nggak tahu nih, promosiin 3 pemain dan masing-masing 10 laga per pemain. Terus yang terakhir, menang di 10 laga kandang di musim ini. Yuk kita lihat sama-sama dulu. Mungkin yang di 10 laga kandang ya, harusnya sih bisa sih, soalnya kita lihat kalau ini aja kita menangnya 28, harusnya bisa sih. Bisa sih, pasti bisa sih menurutku. Coba tapi buat pastinya kita hitung aja sama-sama teman-teman dari awal ya. Menang 10 laga kandang musim ini seluruh kompetisi. Oke, kita lihat. Mungkin cup nggak usah dihitung lah ya. Cup soalnya di depan netral kan di sini kan. Kita ke liga aja sebentar. Mana sih? Oh, saya ini ya. Ya, ini 1, Millwall 1. Terus Bristol 2. Enggak, ini nggak usah. Ini sebetulnya yes. Enggak ya. Karena ini satu round aja berarti netral. Sheffield 3. Luton enggak, Luton enggak ya. Terus enggak. Blackpool 4. Cardiff 5. Watford 6. Terus QPR 7. Terus Reading 8. Boro 9. Burnley 10. Udah sih 10, dan kita masih banyak 11, 12 ya, udah banyak pasti sudah ya. Lah, sekarang kita hitung untuk pemainnya. Promosiin 3 pemain dari akademi. Itu sudah ya. Kita lihat ada Romeo Beckham sudah 31 kali main, jadi sudah ya. Terus Jagerud sudah 24 kali main sudah, dan wih untung Harvey Neville 11 main, nyaris itu ya, berarti sudah semua ya, beres semua ya. Tiga pemain yang aku promosikan itu ya, Jagerud, Romeo Beckham, sama Harvey Neville. Neville yang agak mepet ya, 11 main, untung sih, pas. Ya, sudah semua, berarti beres semua, jadi musim depan nggak ada punishment. Jadi kita akan normal main di superstar semua untuk musim depan, oke ya. Ya, objektif beres. Nah, sekarang kita lihat dulu. Oke, player of the tournament-nya Brandon Diaz ya. Wow, oke, aku lihat dulu teman-teman ya. Player of the tournament Brandon Diaz. Enggak ada ya, di mana ya? Lihatnya di sini. Di competition info di sini. Iya, yeah, individual title. Ini dia. Top score Jack Phil. Manajernya siapa namanya? Phil Jones dan Brandon Diaz. Oke ya, sip. Untuk player of the season-nya. Dan assist leader-nya Westwood. Oke, sekarang kita lihat dulu teman-teman untuk pemain-pemainnya ditawar. Sudah banyak banget. Ini gila, banyak banget ditawar. Oh, tapi dia ada yang renegotiation. Kayaknya. Enggak ding, semua ditawar teman-teman. Iya, semua ada tawaran. Iya, betul banget. Semuanya ada tawaran. Oke ya, sekarang gini, aku akan tolak dulu untuk pemain-pemain yang pasti aku pertahankan. Pertama Brandon Diaz, jelas akan aku tolak ini. Aku akan end negotiation dulu. Oke,
Beckham. Sementara ini karena tawaran dari Union Saint-Gilloise, aku tolak. Jadi kembali lagi gini ya, aku akan membuka opsi kalau ada tawaran yang masuk akal, ada tawaran yang bisa bilang tuh bagus untuk jenjang karir si pemain. Istilahnya gini, Beckham, karena yang nawar tuh Union Saint-Gilloise, akan aku tolak. Tapi lain halnya kalau misalkan tadi tawaran yang masuk misalkan dari Liverpool, MU, atau mungkin Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, aku akan pertimbangkan di harga yang tepat, seperti itu teman-teman ya. Karena istilahnya itu memang itulah siklus klub kecil ya. Kembali lagi memang mungkin kalian berpikiran mungkin lah kan malah gimana sih, serius gak sih untuk mengembangkan klub? Serius teman-teman, tapi kembali lagi itulah siklus klub-klub kecil. Ya memang siklusnya kita membeli pemain muda, kita kembangkan, ada tawaran masuk kita jual. Karena kan pemain muda kalau memang bagus pasti dilirik klub-klub besar seperti itu. Nah, ya itulah siklusnya memang teman-teman ya. Jadi ini aku tolak dulu juga untuk Beckham, terus Phillips sepertinya juga aku tolak untuk Phillips sementara ini. Kaminski jelas aku tolak, apalagi tawaran cuma datang dari Queen Game. Yes, sudah ya. Terus Adam Wharton ini juga akan aku tolak dulu sementara ini. Oke, Jack Vell juga jelas aku tolak dulu dari Swansea ya, aku tolak dulu. Terus Hedges, aku belum tahu untuk Hedges teman-teman ya. Mungkin itu dulu, lainnya aku belum tahu semua teman-teman. Ya, oke ya. Nah, terus kita ke itu dulu aja. Kita ke evaluasi untuk tim secara keseluruhan. Ya, kembali lagi. Ya bagus sih, secara keseluruhan bagus, cuma emang sayangnya menurutku cuma satu yang disayangkan, kadang-kadang itu kita agak inkonsisten, imbangnya terlalu banyak, itu lumayan banyak untuk ukuran tim papan atas, lumayan banyak, sampai 11 kali lumayan menurutku, dan kalahnya oke lah, tapi itu kadang-kadang kita agak kurang konsisten, terutama malah kadang-kadang saat menghadapi tim-tim kecil. Ya kita tahu kadang-kadang kita bisa menang lawan Burnley, kita menang lawan Norwich, tapi kita malah kalah lawan Preston, padahal Preston juru kunci. Enggak, sekarang enggak juru kunci ya. Kita kalah dari Preston, terus sempat, aku lupa sih, kita sempat imbang dari, lupa, antara Rotherham atau Boro, sempat kalah juga dari Boro. Jadi kita, ya gitulah, sering-sering inkonsisten untuk secara overall, keseluruhan. Nah, sekarang, dan ini kita pun nyaris ya, masalah itu nyaris loh, poin sama masalah itu. Jadi istilah itu kayak, juara yang kita dapat tuh enggak murni juara, beda poin gitu. Poinnya aja tuh sama, sebenarnya kayak nyaris kita di laga-laga sebelumnya hilang poin satu aja selesai kita. Nah, terus gini, sekarang kita bahas per pemain. Kita aku ke sini aja kali ya. Iya, aku ke sini aja terus kita ke position. Nah, ya, sekarang kiper, teman-teman. Kiper ini pertama Kaminski jelas akan aku pertahankan, soalnya dia salah satu pemain terbaik yang kita miliki di season ini. Aku sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi untuk Kaminski, bagus banget, save-save krusial banyak banget, bahkan di situasi-situasi yang sebetulnya itu kalau kita memikirkan sebetulnya kayak gak masuk akal, gak memungkinkan, tapi mungkin bagi dia, masuk akal bagi dia, jadi dia harus aku pertahankan. Nah, masalah sekarang pelapisnya. Dua pemain ini menurutku sama-sama belum teruji. Dan kalau aku melihat ya kayak kembali lagi Pierce 25 tahun overall 66 masih kurang. Dan masalahnya gini, musim lalu itu Kaminski hampir bermain 95% lebih. Tapi masalahnya musim ini kita bermain di Premier League dengan lawan-lawan yang lebih susah. Pastinya Kaminski butuh pesaing itu menurutku ya, butuh pesaing. Nah, itu menurutku kayak aku harus cari pesaing untuk Kaminski. Ya, kalau aku melihat usia Kaminski, ya harusnya mungkin yang agak muda mungkin ya, tapi mungkin jangan yang muda banget sih. Kecuali kalau kita mau promosiin pemain dari youth. Nanti kita lihat dulu untuk youth keeper ada yang bisa kita promosikan enggak. Seperti itu. Nanti kita lihat dulu teman-teman ya. Dan kalau kalian lihat tadi budgetnya lumayan banyak dapatnya, mungkin kita bisa promosiin beberapa nama dari youth teman-teman ya. Mungkin aku bisa promosiin lebih dari satu. Nanti akan aku bahas kenapa kok aku promosiin. Selain masalah dapat uang tadi ya, selain bukan masalah itu masalahnya. Nanti akan aku tunjukkan ya. Oke, jadi kiper. Aku membuka opsi untuk ambil dua atau satu.
Kalau dua berarti yang pasti satu kita promosiin, satu kita beli, mungkin seperti itu. Oke ya. Nah, terus kita beralih ke back tengah. Back tengah itu sebetulnya menurutku kalau sekarang ini sebetulnya nggak ada masalah. Aku melihat untuk Daniel Ayala bagus. Cuma kembali lagi dia sudah umur 33 dan dia sudah mulai masuk ke fase penurunan. Nah, Scott Wharton ini aku melihat agak lumayan. Kemarin performanya agak lumayan. Terus Phillips. Phillips bagus, aku suka dengan Phillips ya. Masih 18 tahun dan dia potensinya cukup tinggi. Untuk Hiam sama Carter standar lah. Menurutku performanya standar. Yang menurutku malah agak lumayan tuh itu. Scott Wharton sama Phillips. Di luar Ayala. Nah, menurutku kembali lagi, kita kan berlaga di Premier League. Pastinya kita butuh perbaikan kualitas. Ya, nggak mungkin kayak gini-gini aja. Paling nggak satu lah. Satu, dua nama tuh harus ada perbaikan kualitas. Jadi menurutku, mungkin aku bisa jadi akan menjual salah satu atau bisa dua-duanya antara Carter atau Yam. Atau bisa dua-duanya mungkin. Nah, mungkin bisa dijual dan kita butuh perbaikan. Cari ya paling nggak kalau sekarang yang realistis dulu adalah yang 70-an. Overall 70-an. Seperti itu. Kita coba cari yang 70-an. Mungkin rencananya seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa promosiin dari youth. Nanti kita lihat yang potensial. Seperti itu ya. Oke. Back kiri teman-teman. Kita menuju ke back kiri. Back kiri ada tiga. Adalah Edun, Pickering, dan Clinton Mola. Sebetulnya tiga-tiganya lumayan. Dan Edun tuh sudah bisa dilihat sementara ini sudah kualitas Premier League lah. Untuk ya sudah 70-an lumayan. Dan 70-nya itu 74 lumayan. Nah, aku belum tahu untuk back kiri bisa jadi ada opsi untuk tetap bertahan sesuai sekarang ini dulu. Soalnya kembali lagi, di Premier League nanti kalau kita terlalu banyak perubahan itu juga akan repot. Yang pertama, repot masalah tim spiritnya pasti turun. Dan itu akan nggak baik buat kita. Yang kedua, masalah dana lagi kembali lagi. Masalah dana. Ya kalau kita ganti terlalu banyak, bayangkan. Tadi kita masih kepikiran beli kiper. Awal aja ini sudah beli kiper, beli back tengah. Masih beli back kiri. Uangnya cukup nggak? Masalahnya itu, teman-teman. Nah, itu makanya mungkin aku masih opsi untuk mempertahankan tiga-tiganya. Atau paling nggak mungkin Clinton Mola yang mungkin bisa dijual. Mungkin. Soalnya ya kembali lagi sebenarnya ya Mola masih bagus sih dan bisa multi posisi sih. Ya antara Mola atau Pickering lah. Untuk Edun kayaknya bertahan. Pasti bertahan untuk Edun ya. Nah, terus bek kanan teman-teman. Bek kanan kayaknya sudah cukup oke lah. Sekarang ini aku sudah cukup oke. Britain masih bagus, masih bisa digunakan untuk musim depan di Premier League. Dan Harvey Neville ini salah satu yang bagus banget. Cuma aku agak khawatir dengan apa ya, fitnessnya, tingkat kebugaran dari Harvey Neville. Karena ya kalian lihat sendiri kemarin seringkali dia entah kondisinya tuh sering merah, orange, seperti itu, cedera, capek, dan lain sebagainya. Jadi kayak ada aja alasan untuk dia nggak main seperti itu dulu. Nah, mungkin aku akan promosikan satu pemain lagi dari youth kali ini. Kayak aku nggak akan beli, cukup lah. Karena kembali lagi, untuk back kanan kiri kita sudah punya sosok-sosok yang sudah kualitas Premier League di Neville sama di Edun. Nah, kita tinggal butuh pelapisnya lagi menurutku seperti itu. Kembali lagi kalau back kanan, karena memang kondisi Neville yang agak masih mengkhawatirkan untuk tingkat kebugarannya. Seperti itu ya. Nah, oke lanjut ya. Ini aku gabung dua CM ya, CMDM lah ya. Travis jelas masih sangat-sangat dibutuhkan tenaganya. Travis pasti bertahan. Terus Jagger juga bagus banget. Menurutku aku suka dengan performa Jagger di musim kemarin. Kita bisa pertahankan Jagger di sini. Nah, yang aku agak kurang puas jujur Morton. Ya walaupun memang menit bermainnya belum terlalu banyak untuk Morton, tapi itu kayak belum terlalu puas. Tapi karena umurnya masih 21 tahun, aku kayak masih memberikan kesempatan lagi untuk Morton ya, untuk mungkin dia bisalah dipertahankan seperti itu ya. Terus Adam Wharton ya, ini bagus pasti. Adam Wharton jelas akan aku pertimbangkan, jelas akan aku pertahankan soalnya dia salah satu pemain muda terbaik juga yang kita miliki seperti itu. Jadi kayak mungkin untuk CM sejauh ini kayak aku kok gambling, aku beranikan untuk bertahan dengan skuad yang ada. Karena Buckley sendiri juga bisa main CM dan AMF seperti itu. Jadi kayak mungkin nggak akan ada perubahan seperti itu di CMDM ya. Di CMDM sepertinya sementara ini masih cukup oke ya. Tapi kembali lagi nanti kita lihat dulu, aku nggak menutup kemungkinan untuk antara menambah pemain dari youth atau membeli pemain. Tapi sementara ini kayak pemain-pemain ini mungkin akan bertahan. Plus kalau
Clinton Mola juga berdan kan bisa sebagai CMDM juga. DM. Oke ya. Nah, terus sekarang ke AM, teman-teman. AM, deck. Deck itu juga masalahnya sama menurutku. Itu kayak kok kita butuh ya, butuh pemain kayaknya sih. Soalnya gini, deck bagus. Dia masih umur 30, masih oke, masih belum di fase penuh, masih mungkin sudah mulai sedikit masuk fase penurunan, tapi belum yang terlalu signifikan. Tapi masalah deck itu staminanya parah. Sebenarnya staminanya 73 loh. Tapi sayangnya kayak gini masalahnya. Sayangnya parah sih. Sayangnya kayak 80-85 kayak gini. Tapi nggak jauh sebetulnya sih. Deck itu tapi salah satu pemain yang staminanya paling cepat habis. Makanya tuh hampir selalu aku ganti. Soalnya tuh selalu habis duluan. Neville gimana? Neville tuh kayak back kanan juga lumayan sering habis duluan deh. Britain, ya bener. Britain tuh juga sering habis duluan. Soalnya ya mungkin 73 itu ya. Dia sering... Nah, soalnya Edun 83 bayangkan. Makanya Edun jarang. Aku kan lebih sering habis duluan tuh. Sering Travis aku mainkan di back kanan. Soalnya Britain tuh sering habis duluan staminanya. Deck juga sama. Nah, deck itu tuh kayak gitu masalahnya. Dan injury injury resistance-nya satu. Aku juga kayak kepikiran cari tambahan AMF, teman-teman. Smodix itu tuh gini sih, gimana ya? Dia tuh akhir musim kemarin agak lumayan Smodix, tapi tuh kembali lagi dari segi umur itu kok aku agak ragu ya. Ya kembali lagi sudah pasti nggak bisa nambah untuk overall sudah segitu sudah mentok atau bahkan mungkin cenderung nanti bakalan menurun. Tapi ya mungkin kalau emang dia kemarin bagus, mungkin paling nggak semusim ke depan mungkin bisa kita pertahankan mungkin. Tapi aku juga membuka opsi untuk menjual Smodix ya, untuk kita memuluskan datangkan satu pemain lagi untuk jual Smodix, mungkin seperti itu. Bisa jadi kembali lagi. Ya walaupun dia akhir-akhir kemarin tampil bagus, tapi kok kayaknya ya untuk kepentingan tim kayak kok nggak cukup. Lebih baik kita datangkan satu pemain lagi yang mungkin bisa menjadi pesaing deck. Walaupun Buckley bisa main di posisi itu dan Adam Wharton bisa kita paksakan di situ. Oke ya. Oke, lanjut teman-teman. Sayap sekarang. Sayap kita sekarang punya 5. Ada Dolan, Hedges, Beckham, Ito, dan Shoretire. Ya, kalau untuk Shoretire, Ito, Beckham jelas bertahan pastinya. Karena mereka pemain baru semuanya dan masih muda semuanya. Jadi masih prospek semuanya. Dolan jelas bertahan. Dia masih muda dan bagus. Hedges sudah lumayan berumur, tapi sebetulnya dia masih bagus. Jadi kayak mungkin untuk sayap, kayak aku masih bertahan teman-teman, sayap ya. Mungkin aku masih pertahankan dulu untuk musim depan. Mungkin coba menurutku aku masih berani lah, karena Hedges pun juga bagus gitu sejauh ini. Cuman kalau memang kita harus menjual satu, mungkin Hedges sih. Mungkin, tapi aku nggak harus menjual Hedges seperti itu ya. Dan bisa jadi kita promosikan pemain dari youth nanti. Kita lihat dulu teman-teman ya. Oke, striker teman. Nah, striker ini, 3 striker ini sebenarnya lumayan semua. Bisa bilang tuh rekor golnya tuh cukup merata, sama-sama bagus. Tapi kalau aku bisa melihat kayak gini, mungkin ada satu yang akan aku jual. Mungkin Sam Gallagher yang aku jual teman-teman. Gallagher mungkin bakalan aku jual. Kenapa? Soalnya gini, dari ketiganya itu Gallagher yang paling rendah untuk jumlah golnya. Nah di luar itu Gallagher tuh sekarang sudah masuk ke fase penurunan. Dari yang bulanan itu tuh dia sudah overall sudah agak mulai turun. Nah itu musim lalu, musim depan menurutku bakalan semakin menurun lagi untuk Gallagher. Nah jadi ya kayak aku lebih prioritaskan Diaz sama Vale yang masih sama-sama muda. Dan gini teman, memang kalau kita lihat dari segi overall jauh ya, Diaz 79 overallnya, Vale 67 dengan ability-nya kayak gini. Jauh ya, jauh banget ya. Kita lihat tuh, Diaz jauh lebih bagus. Tapi kayaknya untuk musim depan aku akan promosikan Jack Vale untuk sebagai striker utama kita, teman-teman. Diaz yang akan jadi pelapis. Ya, aku nggak tahu, mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin nggak setuju lah. Mending Diaz bang yang buat jadi striker utama. Cuman gini, teman-teman. Aku, menurutku, rasanya mah aku harus Jack Vale. Soalnya gini, kalau kita lihat dari apa yang sudah terjadi di musim ini, kita lihat ya. Nah kita lihat tuh, untuk Diaz itu tuh cuma 12 gol, sedangkan Jack Vale 18 gol. Dan dari jumlah mainnya,
Dias tuh lumayan aku kasih kesempatan juga, 32 kali kesempatan, 32 kali main. Dias 12 gol, 3 asis. Sedangkan Jackville cuma dari 26 kali kesempatan bermain, dia 18 gol dan 5 asis. Semuanya lebih tinggi Jackville dengan match atau pertandingan yang lebih sedikit. Jadi menurutku rasanya adil untuk Jackville kita utamakan dulu. Menurutku memang harus seperti itu. Dan kembali lagi, kalau dari aku, emang aku nggak melihat overall, teman-teman. Dari dulu, dari kemarin waktu Alessandria juga itu, overall, kalau versiku ya, itu overall itu bukan jaminan kesuksesan. Ya, memang overall tinggi juga pasti lebih enak, lebih bisa sukses. Tapi kembali lagi, nggak selalu jaminan. Nggak selalu menjadi jaminan, seperti itu. Nah, ini kembali lagi, kasus ini sudah terjadi di Alessandria waktu itu. Dia kembali lagi kasusnya Picardo, kasusnya Trincheri. Bahkan kita nggak usah ngomongin Picardo. Trincheri aja menurutku lebih, kayak kadang-kadang itu lebih enak, lebih bagus daripada Malen atau Balotelli di season-season yang ke sudah 3 atau 4, 3 ya itu. Trincheri segala itu kayak kadang-kadang lebih bagus, apalagi Picardo itu. Udah istilah kayak musim lalu atau bukan musim lalu, Alessandria, Picardo itu kayak nggak ada lawan waktu itu. Ya dalam artian ya di itu mungkin Benzema aja yang bisa menjadi lawan Picardo waktu itu. Tapi ya kita lihat nama-nama seperti Balotelli, Malen yang overallnya itu jauh lebih tinggi daripada Picardo. Itu aku kayak merasakan lebih nyaman, lebih aman, kayak lebih pasti itu kalau Picardo yang main gitu loh. Kayak ada jaminan gol kalau Picardo yang main dibandingkan Malen yang main. Aku kadang-kadang kayak enggak dibuat-buat ya, tapi tuh kayak natural, kayak dana Malen enggak gol. Balotelli enggak gol. Tapi kalau Picardo ya bisa aja gol aja kayak gitu. Jadi makanya di sini juga sama. Aku melihat seperti ini ya, kayak Phil akan jadi striker utama untuk musim depan, sedangkan Bernard Diaz akan jadi pelapis. Nah, kayaknya Gallagher akan aku jual dan kita mungkin antara ambil pemain dari youth atau kita promosikan. Antara kita promosikan dari youth atau kita beli striker baru. Oke ya. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi kalau melihat seperti tadi, kiper itu harus kiper, back tengah, center enggak tahu. Terus sayap bisa jadi CAM, AMF butuh, teman-teman ya. Ya. Udah. Lah, sekarang kita lihat dulu untuk pemain dari akademi. Nah, ini akan aku jelaskan kenapa kok aku kemungkinan besar akan mempromosikan beberapa, enggak cuma 1-2 nama, mungkin ada banyak. Toh nanti kita juga dapat uang banyak, 8 juta tadi ya, 8 juta. Jadi total jadi 9 juta. Soalnya gini, bukan masalah uang yang nanti akan kita dapatkan seperti yang aku tadi yang aku praktekkan di tutorialnya, bukan sebenarnya bukan masalah itu ya, itu juga untuk bonus-bonusnya aja. Tapi sebenarnya gini, ini ada nama-nama yang masih asli youth-nya Blackburn di real life. Nah, masalahnya ada beberapa nama yang ini yang sudah. Jadi aku sengaja supaya aku bedakan itu yang youth asli, namanya aku tulis lengkap seperti ini, Aiden Dowling, Adam Khan, Felix Goddard, Joe Hilton. Sedangkan kalau yang enggak asli, yang sudah pemain yang reinkarnasi itu biasanya nama depannya cuma inisial aja, K Oreha, T Ellison, itu yang sudah enggak asli. Jadi memang aku bedakan supaya kelihatan seperti itu, teman-teman. Kalau enggak nanti bingung, lupa. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya dan ini kalian lihat ini sudah ada beberapa nama yang hilang karena dari tengah musim kemarin, paruh musim waktu Januari dibuka itu sudah mulai kemasukan pemain-pemain reinkarnasi. Nah, ini kalau beberapa enggak aku promosikan, musim depan awal musim itu bakalan lumayan banyak yang hilang lagi pemain aslinya dan kemasukan dari reinkarnasi lagi. Nah, makanya menurutku nama-nama yang potensial lebih baik kita promosikan dulu, teman-teman. Jadi supaya lumayan seperti itu. Oke, sekarang kita ke kiper dulu aja, teman-teman. Nah, kiper tuh mungkin kita bisa promosiin satu dari empat ini atau mungkin dua sekalian, nggak tahu. Ada Aiden Dowling, Adam Khan, Felix Goddard, dan Joe Hilton. Oke, kayak kok enaknya lihatnya jangan di sini ya. Enaknya lihatnya kayak dari sini aja supaya kelihatan umurnya segala itu lebih enak dari youth team training. Nah, oke ya. Nah, ini. Ah, ini kan agak asli. Nah, ini. Aiden Dowling. Oke. Adam Khan, Felix Goddard. Kok aku kayak cenderung ke Felix Goddard, teman-teman ya. Soalnya gini, dari umur ya. Kalau Joe Hilton itu tuh
emang dari overall lebih tinggi 69, tapi umur sudah 23. Jadi kayak sudah gimana ya, agak kurang gitu menurutku ya. Dan antara Goddard Adam, ya antara dua ini menurutku lebih cenderung ke Goddard atau Adam Khan menurutku ya. Dengan kayak gini sih. Nah, Goddard lebih bagus sih menurutku. Walaupun terpaut overall, tapi Adam Khan lebih tinggi. Masalah gitu ya. Mungkin atau bisa kalau mau dua-duanya kita promosikan dulu. Enggak ada salahnya. Ya ini ya, coba kita sambil lihat ya. Mungkin dua-duanya bisa aku promosikan. Jadi kandidatnya ada Felix Goddard sama Adam Khan. Ini kita lihat untuk harganya berapa, salary budgetnya berapa. Oke ya, dua nama ini. Terus back tengah, kalau mau ya ini cuma tersisa dua nama antara Louis Annesley sama Patrick Gamble. Tapi kalau dari umur ya aku lebih ke Patrick Gamble. Annesley ya kayak gini tapi sudah 23 tahun, menurutku kayak jangan. Walaupun dia bisa kanan kiri, tengah, bisa DM juga, tapi aku lebih ke Patrick Gamble sih. Masih 19 tahun, ya menurutku masih cukup oke lah untuk Patrick Gamble. Oke, dengan tingginya ya standar lah ya, 184, umur 19 tahun, defensive awareness-nya sudah bagus, ball winning, aggression, terus jumping-nya juga bagus, tapi lumayan heading nggak terlalu sih, tapi oke lah. Seperti itu. Atau kalau mau ini Edmondson, itu dia bisa jadikan sebagai back tengah. Edmondson. Tapi tingginya kurang. Jadi kalau menurutku lebih baik kalau mau back tengah yaitu tadi Patrick Gamble. Oke ya. Udah. Terus aduh, posisi back kiri ini aku bingung, teman, jujur aku bingung sih back kiri ya. Back kiri itu Lenny Cirino. Ini bagus. Aku suka dengan Lenny Cirino. Dia bisa semua sampai depan. 20 tahun dengan kayak gini skillnya. Atau ini Dan Pike, ini juga bagus, tapi sudah 68 ya Dan Pike ya. Nggak usah deh. Kayak mungkin Lani Cirino aja, Jake Beatty kok. Tapi bentar, Jake Beatty. Ya kayak mungkin aku kok cenderung promosiin Lani Cirino, teman-teman. Untuk back kiri ya, mungkin berarti kalau Lani Cirino aku promosiin berarti Clinton Mola hampir pasti akan dijual karena terlalu surplus nanti. Nah, back kanan nih, kita harus promosikan satu antara dua nama ini menurutku untuk sebagai pelapis, antara Rhys Doherty atau Matthew Letterland. Kita lihat dulu ya. Kalau dari tinggi badan, aku lebih suka Matthew Letterland karena lebih, kalau untuk sayap tuh aku lebih suka yang nggak terlalu tinggi. Walaupun 180 masih oke lah. Terus dari segi bertahan lebih bagus Doherty. Oke, walaupun aggressionnya lebih bagus Letterland. Terus speednya 11-12 lah ya, hampir sama. Lofted, kayak Letterland sih, karena kembali lagi ya. Ah iya, kayak Letterland sih. Beberapa aspek-aspek penting di, salah. Iya, Letterland. Beberapa aspek-aspek penting di Letterland lebih bagus menurutku. Pertama ya, Doherty kalian lihat tuh, lofted pasnya 66. Umpan lambung, crossing, untuk crossing. Letterland 70. Nah, itu penting banget soalnya dari back sayap. Terus dribbling. Letterland 72, ball control 69. Doherty dribbling 67. Ball control 67. Jadi itu sudah mungkin sudah mewakili kayak pasti akan ambil Matthew Letterland untuk sebagai back kanan pelapis baru kita. Oke ya. Nah, terus ini. CM, ada beberapa nama yang aku pengen jujur. Pertama Jared Harlock. Aku masih ingat dulu waktu awal kita main pakai Iyut pertama kali, episode pertama itu Jared Harlock termasuk salah satu yang bagus mainnya. Jadi kok kayak aku kepingin. Dan kedua ini Adam Kadic, pencetak gol pertama kita. Kok kayak kok nggak adil kok dia nggak kita promosikan, teman-teman. Dia waktu itu kita masih kesulitan, terus tahu-tahu masuk Adam Kadic dan dia bagus banget mainnya Adam Kadic. Kok kayak aku kepengen mempromosikan Adam Kadic, teman-teman. Oh, Grady Macken-nya juga bagus, aku bingung jujur ya. Waktu itu kayak aku masih ingat juga salah satu nama yang bagus itu Grady Macken waktu itu. Masalahnya tuh soalnya gini ya, aku repotnya tuh gini loh. Sebetulnya kalau sekarang belum terlalu perlu, tapi tuh sebetulnya nantinya tuh butuh. Sedangkan nanti bakalan hilang gitu tuh loh. Makanya aku kepikiran apa aku promosiin agak banyak ya. Kayak gini misalkan, ya udah promosiin Harlock, Kadic, Macken sekalian. Jadi nanti tinggal dipinjam-pinjamkan. Kita squadnya agak banyak enggak apa-apa. Harusnya kayak gitu ya. Kan istilah itu sebagai youth kita gitu loh. Harusnya kayak gitu sih. Terus ya ini jelas untuk saya mungkin kita bisa ambil Paul Morphy. Oh, ini kayaknya lebih ke back kiri deh.
Oh enggak. Ya, ini boleh nih. Paul Murphy Worrell ini lumayan boleh lah. Oke lah ya. Oke. Terus lainnya sih Harrison Wood enggak. Zach Gilsonan ini lumayan juga sih Zach Gilsonan sih. Oke, Montgomery waktu itu juga lumayan kayaknya. Coba nanti kita akan lihat dulu teman-teman ya. Zach Gilsonan ini boleh nih kalau kita mau promosikan dia boleh nih minggu ya. Terus dia juga lumayan terlihat tuh, kayak speednya oke, terus akselerasi, terus stamina juga oke, terus dribbling, ball control, offensive awareness. Oke lah, menurutku cukup oke untuk Zach Gilsonan. Louis Bell kayaknya enggak kalau untuk Louis Bell karena dia lebih ke back. Wih, tapi kok bagus ya? Sebagai back saya bagus nih. Atau dia aja yang kita promosiin ya? Cuma defensive fullback kalau ini sih, lebih ke defensive fullback sih. Soalnya kita lihat, aku kurang sukanya gini, dia bagus tuh di belakangnya kita lihat tuh. Defensive awareness, ball winning, aggression dia bagus. Tapi aku kurang suka itu untuk back saya kan kadang-kadang aku suka yang offensive fullback. Tapi dia kita lihat dribblingnya 60, parah banget sih. Lofted pass-nya 67 kayaknya enggak deh. Ini kayak nanggung. Aku dia lebih ke defensive fullback dan aku enggak suka dengan defensive fullback, teman-teman. Ini Junior Nsagu ini pasti aku promosiin. Junior Nsagu pasti harus promosi. Terus striker. Nah, antara 3 dan Butterworth, Alex Becker atau George Smith. Oke. Okay. Butterworth kayaknya enggak menurutku karena 69 umur 23 kayak. Kayaknya enggak deh, aku lebih cenderung ke Alex Baker atau George Mill atau dua-duanya sekalian kalau mau. Ya itu kembali lagi, tujuanku untuk menghindari pemain ini hilang. Nanti gampang lah, kalau ternyata dia enggak masuk, bisa kita jual. Tapi kalau paling enggak kita punya stok dulu lah, seperti itu. Ketoh sekedar pemain-pemain pelapis seperti itu. Mungkin ya kalau menurutku seperti itu, gimana kalian setuju atau enggak teman-teman. Oke ya, ya mungkin gitu. Jadi gini, kita lihat dulu ya. Yang ada potensi kita promosikan ada Alex Baker, George Mill, Junior Nsagu, terus Zach Gilsonan, terus Murphy Worrell, Jared Harlock, Adam Kadick, O'Grady Macken, Litterland, Lenny Cirino, Patrick Gamble, sama dua nama ini, Felix Goddard dan Adam Khan. Oke ya, ya. Ya, udah. Sekarang kita akan langsung promosikan dulu, teman-teman ya. Kita promosikan dulu. Pertama yang sudah pasti dulu aku akan promosikan Junior Nsagu. 230.000, enggak masalah. Kita sign dulu Junior Nsagu. Sip. Yes. 1. Terus aku pasti akan ambil Matthew Litterland dulu soalnya kita betul-betul butuh nih Matthew Litterland. Murah banget cuma 47.000, teman-teman gajinya. Oke, sip, dapat 2. Terus Lenny Cirino, ini juga pasti akan aku promosikan dulu untuk Lenny Cirino ya. Ambil dulu. Oke. Terus kiper sih. Kiper kayak aku ambil 1 dulu deh, teman-teman mungkin. Mungkin aku ambil Felix Goddard dulu aja. Ambil dulu aja 1. Oke ya. Ya. Terus sama mungkin sebentar, striker tuh aku masih bingung sih jujur, masih bingung antara Baker atau Smith. Zach Gilsonan juga coba nanti dulu. Di sini juga mungkin Adam Kadick dulu lah ya. Menurutku kayak nggak adil lah dia ya dapat sebagai pencetak gol pertama di series ini mungkin akan aku promosikan dulu untuk Adam Kadick. Oke. Okay. Ya. Sama mungkin Patrick Gamble, aku promosikan dulu Patrick Gamble. Oh, sudah itu dulu ya. Sudah berarti 5 dulu aja. Nah, coba kalian komen di bawah teman-teman ya. Kalian komen di bawah untuk masalah ini. Menurut kalian sudah cukup ini aja atau kita lebih baik promosikan beberapa nama lagi toh budget kita cukup gitu loh. Ini nanti kita ketambahan salary budget 8 juta euro. Jadi nanti jadi misalnya ada 8.500. Lah mungkin kita bisa promosiin beberapa nama lagi untuk soalnya gini kembali lagi kayak tadi. Kalau enggak kita promosiin sekarang, lumayan ada beberapa nanti yang hilang. Jadi nanti di season berikutnya nanti tinggal sedikit untuk stok pemain yang asli itu sudah tinggal sedikit dan aku biasanya malas kalau promosiin yang reinkarnasi kayak gini-gini aku malas gitu. Soalnya beberapa nanti ada yang ini masih belum terlalu ya, masih kayak kita enggak terlalu kenal siapa sih Allison, siapa sih Oreja, Cliff, kita masih belum terlalu, tapi nanti beberapa sudah ada yang kita kenal gitu dulu kayak kemarin waktu di Alessandria kan siapa tuh kipernya aku lupa, Miguel, Fernando Miguel itu tuh ya lumayan kenal gitu terus nanti ada nama-nama lain. Ini
kayak ini Oliver, bukan, itu Leonardo ding, Leonardo Bittencourt, bukan. Ini masih belum banyak yang kenal, tapi nanti bakalan mulai ada. Nah, lebih baik menurut kalian gimana? Toh ini juga murah-murah gini dulu. Main-main itu murah-murah lumayan, jadi masih oke lah. Paling yang mahal-mahal itu beberapa aja gitu. Jadi menurutku cukup oke. Seperti itu. Coba kalian komen di bawah menurut kalian gimana? Oke ya. Nah, terus sekarang kita lihat sebentar teman-teman untuk pemain-pemain di shortlist untuk pemain di luar. Terlihat dari kiper. Kalau kiper ini sebenarnya aku masih kurang ya, karena Nakamura dari Portimonense. Ya, masih kurang 28 tahun 68 menurutku masih kurang. Center back ini sementara masih saran-saran kalian yang kemarin belum ada updatean, aku belum melihat update lebih lanjut. Menarik Wisdom Emi, lumayan menarik nih Wisdom Emi, lumayan menarik. Terus tapi gajinya jadi gini, kayak mungkin di awal ini kita belum bisa terlalu banyak bergerak di sini. Makanya menurutku seperti itu, karena kita masih harus pilih-pilih, soalnya transfer budget kita masih sedikit banget teman-teman, cuma 1,6. Jadi kita bisa kayak Ramos, ini bisa nih Ramos, murah. Kalau kita mau boleh nih Ramos nih, gaji oke, okay, harga pasar oke, okay, boleh nih Ramos nih. Tinggi juga oke, okay, oke okay lah Ramos oke okay, dan sudah real face lagi. Nah, terus tadi aku bilang apa? TAM, AMF, aku mulai kebalik-balik mulai kir. Jacob Ramsey, nggak bisa. Sanatip, Songkrasin, nggak bisa. Nggak bisa semuanya. AMF nggak bisa semuanya. Miyazaki ini bisa nih, tapi 23 tahun, aduh. Terus, ya susah. Kembali lagi susah teman-teman, karena ya itu masalah budget, terkendala masalah budget. Inui ini nggak bisa juga, nggak cukup uangnya. Lee Seung Woo, nah ini bisa kalau mau, tapi sayap lagi. Bagus sih, tapi sayap lagi dan gratis ya. Nah, masalahnya gitu. Louis Potter, waduh, tapi dari Burnley enggak deh, jangan deh, kalau dari Burnley enggak ya, ya. Iya sudah itu sih, seperti itu teman-teman. Ya lainnya ya sudah, menurutku Endrick ini kalau mau, dia berapa sih, 18 tahun ya. Endrick ini lumayan masuk akal sebetulnya, Endrick kalau mau sih, bagus sih dia sih. Tapi kembali lagi kayak harus 17 tahun ya. Aku coba nanti cek regulasi Inggris dulu ya. Apakah harus 17 tahun kalau beli Endrick? Nah, coba nanti kita lihat dulu untuk regulasi itu ya. Terus sekarang kita lihat dulu dari sini teman-teman, dari pemain-pemain yang free agent, yang bakalan free agent. Nah, mungkin kalian tadi juga sudah lihat beberapa teman-teman ya. Jadi ini dia. Oke. Kita ke overall rating. Nah, ini dia. Ini dia tadi teman-teman ya, yang nama main free agent. Kalau aku ngeliat sekilas sih, tadi kita butuh apa? AMF, Alex Teixeira, 31 tahun tapi teman-teman. Ya, aku nggak tahu apakah ini berguna atau enggak. Aku nggak tahu. Ya mungkin kalau jangka pendek berguna, untuk paling nggak lumayan dulu lah. Kayak zamannya Alessandria itu, dia menjadi sosok Balotelli lah seperti itu ya. Dengan langsung 80. Bisa, karena transfer salary budget kita cukup. Tapi ya kembali lagi, untuk jangka panjang enggak. Lihat tuh, dia sudah memasuki fase penurunan. Ini semakin menurun terus. Menurut kalian gimana? Apakah perlu sosok Alex Teixeira untuk AMF? Atau striker? Ya ini ya, enggak tahu. Perlukah kita ambil? Ya mungkin bisa sih, karena kita ke promosi ya. Ambil Memphis Depay, Andrea Belotti. Bisa sih, menurutku bisa. Karena kembali lagi, mungkin. Karena kembali lagi kayak contoh, kasusnya Nottingham Forest sekarang, lihat tuh. Nottingham Forest bisa ambil nama-nama seperti Dean Henderson walaupun pinjaman, terus Renan Lodi, Serge Aurier, Lingard. Jadi kayak bisa harusnya kita ambil-ambil nama-nama kayak gini, bisa sih. Brian Gill. Ini kan bisa bilang kayak nama-nama yang memang agak terbuang sekarang. Belotti kalah saing sama Tammy Abraham di Roma, hampir gak pernah main. Jarang main Andrea Belotti. Mungkin dia bisa merevive karirnya di Blackburn. Terus Memphis Depay juga sama aja, kalah saing dari Lewandowski. Terus Brian Gill ini juga sama. Jadi kita mungkin bisa pertimbangkan nama-nama ini. Martin Dubravka, Ricardo Sotil, wow, lumayan juga nih ada Sotil segala. Ya Sotil ini lumayan bagus juga. Douglas Costa, kita bawa kembali Douglas Costa tapi sudah tua. Lumayan banyak sih sebetulnya. Tofang, ini ya lumayan banyak, dan ini menurutku bisa semua sih menurutku.
bisa semua. Tapi kembali lagi ya, aku juga tetap harus prioritaskan pemainan muda ya. Jadi kita nanti memang posisi-posisi yang memang kita bisa kembangkan, aku akan kembangkan. Tapi kalau yang enggak kita beli seperti itu. Jadi nanti akan balance, imbang ya. Ya, coba kalian mungkin bisa komen juga teman-teman kalau mungkin menurut kalian ada yang cocok untuk bisa. Mungkin cocok bisa kita beli atau kita kembangkan dari youth. Dan ini teman Benjamin Sesko, aduh ini aku suka banget ya. Dia salah satu wonderkid di dunia sepak bola sekarang ini, wonderkid yang digadang-gadang bakalan sukses. Benjamin Sesko main di Salzburg dan sekarang ya karena Salzburgnya nggak ada jadi free agent. Tapi ya mungkin untuk dia pindah menuju ke liga yang kompetitif dulu mungkin. Karena kan menurutku gini, kembali lagi, Sesko untuk pindah ke Blackburn sangat mungkin karena dia emang bagus digadang-gadang. Tapi kan biasanya kalau seperti itu tuh nggak selalu klub besar, pertama nggak selalu klub besar mau langsung menampung Sesko. Karena ya betul-betul bisa bagus atau enggak. Yang kedua, Sesko-nya sendiri juga belum tentu mau langsung ke klub besar. Karena kan dia sendiri itu juga nggak ada jaminan main kalau main di klub besar. Ya bayangkan dia mau kemana? Mau ke City ada Haaland, mau ke Barcelona ada Lewandowski, mau ke Madrid ada Benzema, mau kemana? Kan susah, pasti dia susah berkembang malah mematikan karirnya. Salah satu opsi dia menuju ke liga kompetitif dulu, membuktikan kualitasnya di liga yang kompetitif dengan klub yang memberikan jaminan dia main. Pusing aku, Benjamin Sesko teman, mantap nih. Gak apa-apa sih release fee-nya, market value-nya sedikit gak apa-apa, tapi misalkan coba lihat ya. Oh belum bisa, ya udah itu aja teman-teman. Jadi menurut kalian gimana Fabian Delph, terus ada Van Ginkel, ya ini dia banyak beberapa nama ya. Diego Roland, Marco Livaja, Livaja, oke ya. Terus ya ini dia yang free agent teman-teman ya. Choupo-Moting, oh ini mau habis kontraknya berarti ya. Salomon Kalou, oke, sudah tua tapi ya. Paulo Torres juga mau habis ya, seperti itu teman-teman ya. Ya, oke lah ya. Jadi mungkin aku akhiri dulu aja untuk episode hari ini. Coba kalian komen teman-teman ya mengenai masalah itu youth, mengenai masalah ini siapa yang dijual, seperti itu ya. Ya udahlah, kita ketemu lagi besok di Sporting Lisbon. Jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.